jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini saya nak panggang satu ekor ikan tenggiri. Ini ikan tenggiri saya akan panggang menggunakan arang tempurung kelapa. Ini ikan laut yang paling mahal ya. Dan kita tahu ini ikan tenggiri isinya sangat bagus ya, kalau digoreng ataupun dibakar ya. Oke, sekarang ini kita akan proses membuang dia punya perut ini. Dia punya bahagian perut ni jangan dibelah eh. Kita boleh tarik-tarik begini dia, dia punya perut. Sikit dia macam gini. Lepas kita tarik keluar dia punya bahagian perut tadi, kita cuci-cuci macam gini. Macam gini dia. Nah, dah siap. Senang dia. Kita cuci.
Ini saya ada gunakan tempurung kelapa. Saya nak rasa secubit.
Tengok, saya panggang ni sampai larut malam. Ini dah masak eh. Saya akan buka ini dawai. Haha, inilah hasilnya ya. Tengok isi dalam tu. Ini ikan memang sedap guys. Tengok putih-putih. Okay. Kita nak makan dengan nasi lepas ni. Ya, mantap. Amin. Amin. Marilah kita makan guys. Ha. Nak tengok ke isi ikan ni macam mana. Nah. Hari ni kita bakar ikan paling unik menggunakan tempurung kelapa. Ya, tengok dah. Entah pinggai ku. Tu mana tu bahsiat tu. Banyak protein tu. Aw, ikan mayo protein. Ini dia tadi kupeng. Memang isi ikan ni memang terasa manis. 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 Sampai-sampai manis. Sayur. Ini sayur bendi. Dia apa? Nama dia apa? Semua ya. Kayak bendinya. Nah, mana dah? Buncis. Ikan buncis. Kupang ni. Kupang ni dia masak lemak. Cun untuk lauk malam ni. Kasih tu cabenya, Pak. Ini ada lagi kunyung dan dua muat ada. Kan pada dalam depan. Ada. Nak cari ikan. Ikan tu. Bura isi ikan tenggiri. Tenggiri putih ya, tu kata dah. Ikan mahal punya ni. Hari-hari makan babi. Ini kali makan ikan pula. Sedap muncis. Ambil kupang. Ini besar sih kupang. Gue dulu kecil dulu macam ni ya. Jangan mau cabai. Tidak pedak cabai. Saya fikir ini tak masak tadi ya. Luar macam ya? Biasa-biasa, tapi sekali buka macam gini, masak. Saya ambil air tadi.
Ha, selesai. Dah bilang. Jangan lupa guys, di subscribe ya. Nak pedas capek ni dah. Ah. Licin. Mantap.